Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail. Ini Buletin Awani pukul 4 petang memberi tumpuan kepada apa yang kita boleh jangka dalam pengumuman manifesto Barisan Nasional yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak malam ini. Tetapi sebelum kita bercakap mengenai apa yang kita boleh jangka, kita perlu memahami apa rasa terutamanya sentimen pengundi di bawah sana. Kajian penyelidik Universiti Melaya dan juga rakan Big Data Strategic Astro Awani iaitu Berkshire Media Sdn Bhd telah pun menggariskan apa yang kita perlu tahu. Apabila kita bercakap tentang Barisan Nasional, Barisan Nasional kekuatannya adalah mengenai pengurusan ekonomi dan perancangan ekonomi yang mantap. Daripada 8 dashboard yang kita ada, ekonomi salah satu daripadanya yang pastinya membantu anda untuk memilih dalam Malaysia Memilih 2018. PRU14 disifatkan sebagai bapa kepada segala pilihan raya. Apa yang kita perlu tahu mengenai sentimen pengundi ketika ini? Pertama adalah mengenai isu yang diperkatakan adalah kos sara hidup meningkat. Jika kita lihat daripada data Berkshire Media antara lain telah menggariskan daripada kajian 2010 sampai 2015, pengguna terus berbelanja ketika mana harga terus meningkat. Anda dapat saksikan yang biru itu adalah indeks harga pengguna. Bagaimana pengguna ini tidak dapat cope dengan peningkatan harga pengguna itu yang terus diperkatakan oleh pengguna. Dan apa yang kita boleh faham mengenai data ini adalah di mana kajian Universiti Melaya di 12 kerusi parlimen yang melibatkan 1,500 responden menunjukkan merah ini setuju, biru tidak setuju, yang kelabu itu tidak pasti. Adakah kos sara hidup ini yang meningkat membebankan rakyat Malaysia? 79.1% responden menyatakan setuju kos sara hidup memang meningkat. Apa maknanya ini? Dan kita boleh tengok ini adalah kajian Universiti Melaya. Seterusnya kita tengok apa yang kita crawl, apa yang kita lombong di social media antara lain. Berkshire Media Sdn Bhd telah pun menggariskan ini rumusannya. Harga turun, conversation atau percakapan mengenainya di social media sangat sedikit. Tetapi apabila cakap tentang harga naik, ya itu mencanak-canak naiknya. Itu yang bercakap di social media mengenai harga naik. Adakah semua ini dapat dineutralisekan oleh Barisan Nasional dalam manifestonya untuk PRU14 ini? Ini yang kita perlu faham dan itu yang kita ingin faham dan apa yang kita boleh jangka. Firdaus Azil di newsroom, di bilik berita telah pun bersedia. Isu-isu itu, Firdaus Azil, adakah Barisan Nasional akan letakkan dalam manifestonya sekaligus dapat meredakan sentimen jenis tersebut? Kalau kita tengok hint yang paling besar yang kita dapat sekarang ni adalah temubual menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap ekonomi, perancang ekonomi, unit perancang ekonomi iaitu Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, yang mana dalam temubual itu beliau mengatakan bahawa manifesto ini adalah sesuatu manifesto yang inklusif dan akan menyentuh semua lapisan masyarakat daripada atas sampai ke bawah, daripada tiga kategori pendapatan iaitu B40 ke M40 ke Top 20. Jadi kalau kita tengokkan, kita dan saya jangkakan dia akan menyentuh terutamanya sekali ialah tentang kos sara hidup lah, di mana dalam teras yang kita dapati memang nombor satu yang digariskan dalam 14 teras manifesto BN itu yang pertama sekali ialah ekonomi kepulauan rakyat. Jadi mungkin itu antara benda yang akan disentuh secara spesifik daripada makro ke mikro, bagaimana untuk meredakan isu-isu yang memelenggu rakyat sekarang ini. Teras yang akan diketengahkan oleh Barisan Nasional dalam manifestonya untuk kali ini. Antara 14 teras manifesto yang akan diketengahkan nombor satu ialah seperti ekonomi kepulauan rakyat, kemampanan dan kemakmuran ekonomi negara. Kemudian kita ada perumahan, iaitu salah satu isu lah di mana harga perumahan semakin meningkat walaupun ada bubble-nya. Kemudian kita juga ada keselamatan rakyat, kita juga ada membahagia dan menjayakan wanita negara serta spesifik untuk generasi muda pewaris masa hadapan. Ashwat. Okey, kita ingin lihat kepada keadaan ataupun situasi di peringkat makro apabila bercakap tentang ekonomi negara. Apabila kita lihat 2009 sampailah ke sekarang, di mana daripada 4% kadar kemiskinan ketika ini, di mana kita berpijak untuk menuju Malaysia Memilih 2018 ini nak mengundi nanti, kadar kemiskinan turun sehingga 0.4%. This is good number. Tapi adakah itu dirasai? Penganalisis bercakap ia perlu dirasai di peringkat bawah sana. Golongan M40, B40 seterusnya akan dapat merasai perubahan yang ditekankan. Di mana dalam pengumuman khas Perdana Menteri semalam, beliau menggariskan 7 kejayaan BN. Salah satu daripadanya adalah mengenai aku janji kerajaan Barisan Nasional berjaya mencapai 99.4%. We have delivered, kata Datuk Seri Najib Tun Razak. Now, Najib Mat Arof di studio. Bagaimana ini dapat dirasai di bawah, di peringkat makro, number-numbernya ini?
Okey, Ashraf, bila kita cakap tentang pembahagian ataupun trickle-down effect ekonomi ini, kita lari daripada bercakap tentang kedudukan semasa keluaran dalam negara kasar. Kalau boleh saya lihat kembali 5 tahun lepas, sejak tahun 2013, ya, kalau kita boleh ambil. Ya. Pada tahun 2013, sekitar 4.7% pertumbuhan ekonomi dan ikuti pada tahun 2014 pada 6% tinggi. Ya. Dan juga pada tahun 2015, sekitar 5% dan 2016 turun kepada 4.2% dan tahun lepas, 2017 pada 5.9%. Dan kalau kita lihat graf pertumbuhan ekonomi ini, sebenarnya pada tahun 2014 meningkat pada 6%, namun 2015 dan 2016 menurun. Dan antara faktor yang menyumbang yang semua kita tahu pada tahun 2014 ataupun hujung 2014 ke 2015 itu, ya, berlakunya kejatuhan harga minyak mentah dunia yang menyaksikan tekanan bukan sahaja kepada Malaysia tetapi negara pengeluar minyak secara amnya. Dan juga kita lihat antara faktor lain termasuklah kelemahan ekonomi China menyumbang kepada ekspor kita yang lemah dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya cabaran dalam tempoh 5 tahun ini, Ashwat, dalam berangka polisi dan sebagainya, apabila harga minyak jatuh lebih daripada separuh, 60% sebenarnya, daripada $110 kepada $30 malah, menyaksikan kerajaan melakukan semakan semula bajet pada tahun 2016 dan juga apa dilakukan oleh kerajaan iaitu mengurangkan kebergantungan kepada hasil minyak dan juga gas, yang mana pada tahun 2017 berada pada 14% berbanding 41% pada tahun 2009. Dan apa antara polisi yang paling besar yang dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah pelaksanaan cukai barang dan juga perkhidmatan GST dan rasionalisasi subsidi. Ashwat. Okey, GST dan rasionalisasi subsidi itu sentimen yang banyak bercakap di social media dan sebagainya. Okey, kita tengok grafik lah macam ni. Mungkin grafik kita boleh tunjukkan, kita ke dashboard ekonomi. Dan slide yang pertama di mana indeks harga pengguna versus dengan perbelanjaan pengguna. Mungkin boleh keluarkan grafik tersebut. Kita ingin saksikan ini keadaannya. Okey, Najib Mat Arof. Najib Mat Arof. Okey, to make sense of this data dan juga Firdaus Azil, dan untuk meletakkan dalam Barisan Nasional manifestonya pada malam ini, bagaimana untuk kita faham di mana poket rakyat itu harus seiring dengan perubahan harganya? Okey, baik. Dalam kita sudah menyaksikan dua jenis manifesto yang dilancarkan, satu daripada Gagasan Sejahtera yang didahului yang diketuai oleh PAS, dan lagi satu ialah manifesto Pakatan Harapan di mana terdapat empat parti komponen, tolak tepi PBBM lah. Ya. Tapi dalam antara dua manifesto ini yang dapat kita perhatikan, mereka ingin memasukkan GST sebab GST adalah satu isu yang sering dimain-mainkan sebagai antara faktor utama menyebab kenaikan harga barang. Jadi dan adakah maknanya Barisan Nasional berupaya untuk meletakkan GST dari 6% kepada 3% dalam manifestonya? Kalau kita jangkakan mungkin agak susah sebab GST adalah satu sistem yang telah embedded dalam dalam kita punya financial system. Tapi mungkin mereka manifesto, mungkin Barisan Nasional ada cara lain untuk meredakan ketegangan ini tanpa mengurangkan nilai GST, sebab kita tahu GST ini agak susah. Najib Mat Arof, Singapura meningkatkan GST-nya. Saya rasa kalau bercakap tentang GST ini, untuk mengurangkan itu peratusannya agak sedikit rendah kerana ia melibatkan banyak tedious lah, aku kata, kerja itu, kerana kita pelaksanaan itu pun mengambil masa 2 tahun untuk menyempurnakan pelaksanaan tersebut. Kalau turunkan lagi dah menyebabkan pelaksanaan yang sedikit kucar-kacir nanti, kan. Jadi saya rasa apa yang perlu ada ataupun yang mungkin akan dilakukan oleh kerajaan bergerak ke hadapan 5 tahun akan datang, iaitu melihat kepada bagaimana handout seperti BRIM dan sebagainya yang akan diteruskan, dan juga lebih kepada subsidi bersasar. Saya merasakan kekuatan Barisan Nasional ketika ini adalah untuk menekankan tentang mekanisme kawalan harga. Apa pendapat Najib? Saya rasa mekanisme kawalan harga itu memang betul ada, dan kita lihat bukan sahaja waktu-waktu perayaan, memang telah pun dilaksanakan pemantauan, aspek pemantauan penguatkuasaan undang-undang dan sebagainya dijalankan, terutama masih lagi di bawah GST dan sebagainya. Pemantauan ini dijalankan terutama di pihak kementerian, KPDNKK sendiri melihat turun padang dan sebagainya, ramai orang yang kena tangkap dan sebagainya, peniaga-peniaga ini yang tidak mematuhi peraturan dan sebagainya, Ashwat. Okey, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Malaysia Memilih 2018, kita terus menajik Arof dan juga Firdaus Azil memberi tumpuan kepada apa kita boleh jangka dalam manifesto Barisan Nasional yang bakal diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak malam ini. Kekuatan Barisan Nasional adalah mengenai perancangan ekonominya, pengurusan ekonominya. Itu kita tidak boleh tolak tepi. Dan ini kita bercakap mengenai apa yang kita boleh jangka. Bercakap mengenai Felda, Firdaus Azil.
Baik, mengenai feldam. Feldam merupakan sesuatu yang dijaga antara, boleh kata, kita kata sebagai satu safe deposit untuk Barisan Nasional sejak formation Felda. Namun bagi Felda, apa yang kita dapat lihat sejak 5 tahun kebelakangan ini, antara-antara janji-janjinya ialah membina perumahan untuk generasi kedua dan ketiga, bagaimana untuk meningkat, untuk memastikan kestabilan harga kelapa sawit dan sebagainya. Jadi mungkin itu antara yang akan digariskan malam ini. Okey, sebagai anak Felda, Najib Arif adalah anak Felda yang berjaya di Kuala Lumpur ni. Kita ingin faham apa yang dimahukan dan pastinya jangkaan Najib sendiri dalam manifesto Barisan Nasional yang akan diumumkan oleh Datuk Seri Najib. Saya kira Felda ini antara yang seperti yang Fidel sebutkan tadi adalah kubu kuatlah kiranya untuk Barisan Nasional ini. Jadi perkara-perkara menjaga kebajikan masyarakat peneroka ini saya kira akan diteruskan di dalam di dalam manifesto yang akan dibentangkan oleh kerajaan Barisan Nasional. Dan juga apa yang kita lihat adalah bagaimana penstrukturan ekonomi ataupun penstrukturan syarikat FGV dan juga Felda yang begitu rapat di hati peneroka. Kita lihat sebelum ini isu-isu yang melanda FGV berjaya diselesaikan dengan mikabli lah orang katanya di peringkat FGV itu, dan ini memberikan sentimen sedikit sebanyak kepada pengundi di luar sana, terutama di kawasan Felda. Dan saya kira antara perkara yang akan diberi tumpuan di dalam manifesto tersebut adalah bagaimana melihat kepada isu utama di kalangan Felda, iaitu hutang di kalangan peneroka Felda yang tinggi, yang mungkin ada penyelesaiannya ataupun ada jawapannya yang mungkin diberi tumpuan di dalam manifesto Barisan Nasional. Mungkin dalam 30 saat, mungkin dalam seminit Najib boleh ceritakan mengenai kepada kami, mungkin ahli keluarga Najib sendiri di kawasan Felda, masalah yang dihadapi yang perlu diselesaikan. Yang pada ketika ini, sebenarnya kalau kita cakap tentang kehidupan di sana itu pada tahun-tahun kebelakangan ini, dia lebih baik berbanding tahun-tahun sebelum ini kerana kebanyakan generasi kedua, ketiga sudah pun bekerja dan sebagainya. Jadi pendapatan itu lebih besar dan luas. Di kawasan Felda saya sedang melakukan tanaman semula, jadi hasil itu sedikit rendah dan sebagainya. Isu utama di kawasan saya dan juga banyak lagi Felda di kawasan lain, saya di Johor sebenarnya, isunya adalah bagaimana hutang tanaman semula dan sebagainya ini menjadi cabaran kerana mereka tidak mempunyai sumber pendapatan yang cukup untuk membayar hutang yang begitu besar lah. Bagi kalau penduduk Felda itu besarlah kiranya kan. Itu antara kegusaran mereka lah. Okey, Najib Ma'ruf dan Firdaus Azil, terima kasih. Agenda awal ini khas Malaysia Memilih malam ini bermula 8.30 malam memberi tumpuan kepada pengumuman khas Manifesto Barisan Nasional oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya Ashwa Ismail. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hormat.